Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Panggilan Indosiar yang tayang hari ini 26 Januari 2023, episode 290 dan episode 291. Sepertinya kali ini lagi-lagi keluarga Prik memiliki hajat besar. Dan ternyata kali ini ada acara akikah yang akan dilakukan oleh Lian dan juga Poke atas kelahiran bayi Firman di tengah-tengah keluarga besar Prik. Terlihat semua benar-benar sangat antusias melakukan prosesi demi prosesi akikah yang dilakukan oleh bayi Firman. Terlihat semua pun benar-benar datang dan benar-benar bahagia atas kelahiran bayi Firman. Dan terlihat semua antusias dengan segala prosesi yang dilakukan dalam acara akikah bayi Firman itu. Keluarga Prik pun benar-benar senang karena pada akhirnya Lian dan juga Voke menunaikan kewajibannya untuk mengakikahkan anaknya yang baru lahir itu. Dan beruntung bagi Lian dan juga Voke, sang anak lahir, keluarga Prik benar-benar sudah kembali seperti dulu lagi, yang hidup berkecukupan serta dalam limpahan kasih sayang keluarga besar Prik. Sementara itu, terlihat kali ini juga ada Avan dan juga Dira yang turut hadir dalam acara akikah Voke dan juga Lian yang mengakikahkan bayi Firman. Terlihat nampaknya kali ini baik Dira dan juga Avan benar-benar sudah saling dekat satu sama lain. Apakah itu pertanda baik Avan dan juga Dira sudah saling memiliki perasaan masing-masing dan sudah saling membuka hati mereka masing-masing. Wah, patut kita tunggu ya guys, bagaimanakah kelanjutan hubungan Dira dan juga Avan ke depannya. Melihat mereka benar-benar kompak di acara akikahan bayi Firman itu. Sebelumnya Lian berjanji kepada sang istri yaitu Voke akan secepatnya melakukan akikah untuk bayi mereka yaitu bayi Firman. Dan nampaknya Lian benar-benar akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan sang istri hanya cukup untuk merawat bayinya saja di rumah dan semua akan dihandle oleh Lian dan anggota Prik lainnya. Nah, Lian tidak mau Voke terlalu capek karena sudah mengurus bayi Firman seharian. Dan Lian pun benar-benar ingin memanjakan sang istri agar tidak terlalu capek. Namun Voke berharap kepada Lian untuk bisa membuat acara akikah itu benar-benar acara yang sakral dan bermanfaat bagi orang-orang yang datang di acara akikah itu. Sementara itu, nampaknya kali ini Lian berusaha mencari kambing untuk akikah sang anak. Namun justru di pertengahan jalan, kambing yang dibeli oleh Lian tiba-tiba saja mengamuk dan mencoba menyeruduk Lian. Alhasil, Lian pun kali ini mau tidak mau harus berlari dari amukan kambing yang dibelinya itu. Dan untung saja kali ini malah datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sang ayah dari serudukan kambing itu. Nampaknya kali ini terlihat Lian benar-benar panik karena kambing tersebut tiba-tiba saja mengamuk dan mengejar-ngejar Lian. Hingga akhirnya Lian pun benar-benar kecapean karena ulah kambing itu. Alhasil,
Kali ini Mala pun berusaha untuk menyelamatkan sang ayah dari kejaran kambing yang mengamuk itu. Namun, akankah kali ini Lian dan juga Mala berhasil untuk menjinakkan kambing tersebut agar bisa disembelih untuk akikah bayi Firman esok harinya? Dan nampaknya baik Mala dan juga Lian berusaha untuk menjinakkan kambing tersebut agar secepatnya bisa dibawa pulang ke rumah. Dan nampaknya Lian benar-benar trauma karena ulah kambing itu yang tiba-tiba saja mengamuk ketika hendak dibawa pulang ke rumah oleh Lian. Kira-kira akan seperti apa ya guys kelucuan yang terjadi ketika Lian yang begitu cool harus takut dengan kejaran-kejaran kambing yang dibelinya untuk akikah sang anak. Pastinya semakin penasaran ya guys dengan tingkah lucu Lian di episode hari ini. Sementara itu, kali ini banyak yang berdatangan dalam acara akikah bayi Firman itu. Kira-kira akan seperti apa ya guys keseruan-keseruannya dan kesakralannya acara akikah yang dilakukan Voke dan juga Lian untuk anak mereka tercinta yaitu bayi Firman. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini yang akan tayang 2 episode sekaligus. Dan kira-kira akan seperti apa ya guys acara akikahan yang akan dilakukan oleh Lian dan juga Voke untuk putra tercinta mereka yaitu bayi Firman. Dan kira-kira akan ada keseruan-keseruan apa saja yang terjadi pada keluarga Brick dan juga tamu-tamu undangan ketika melangsungkan akikah tersebut. Pastinya semakin seru dan kita akan benar-benar dibuat takjub dengan acara-acara sakral yang dilakukan di sinetron Panggilan Indosiar. Dan kali ini akan mengunjung acara akikah bayi Lian dan juga Voke. Makin penasaran dengan episode hari ini, makanya jangan lupa ya guys saksikan Panggilan Indosiar yang hari ini akan tayang pukul 17.30 dan sepertinya akan tayang 2 episode sekaligus. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys tonton Panggilan setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.